ilgili ayet var bırakmak kabulü, kulağı hucak, gözden doğru hucak, maka belaya kapan Nabi Nuh. Tidak ada satu pelupang yang menyebabkan kapal Nabi Nuh tenggelam. Saya fikir dan tak, zaman Nabi Nuh macam mana buat kapal? Tak tenggelam. Kapal Nabi Nuh tak tenggelam. Tidak ada tercabut kayu-kayu ke, tak ada. Tak. Padahal itu kapal yang pertama. Hebat. Malah bukan kata yang pertama, tak. Kapal Nabi Nuh hebat mengalahkan kapal Star Cruise, tak. Dan kapal Titanic. Sebab kapal Titanic dan Star Cruise hanya mengisi manusia saja. Kapal Nabi Nuh dengan binatang-binatang sekali. Kapur-kapur. Dating kat situ. Batak sembuh, berukur. Jantar sekor, tinggal sekor. Zerah pahit tinggi itu, berukur. Jantar sekor, tinggal sekor. Kajak, berukur, tuan-tuan. Danasur, berukur, tuan-tuan. Bayangkan. Berat tak berat kapal Nabi Nuh, tuan-tuan. Tapi rating di atas bukit dengan sejahtera. Sebab kemahiran Nabi Nuh buat kapal. Semua kerja. Nabi apa lagi tuan-tuan? Nabi Musa. Kerjanya menternak binatang. Tuan-tuan. Selain kerja Nabi, dia juga ada kerja-kerja lain. Itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada kerja. Membawa kambing. Kemudian seorang ahli penyagaan terkenal. Kemudian, bukan sekadar dia menyaga unta tuan-tuan. Hebat dan hebatnya, dia boleh pula. Tokainya sekali Siti Khadijah jadi isterinya. Jadi inilah kerana perempuan yang sebut. Yang pertanyaan kedua ialah kerjanya sunnah Nabi. So anda kerja sini adalah anda ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu air perempuan ada datang tak setekah dengan Nabi. Tapi Nabi boleh ubah. Orang minta setekah tu jadi orang yang bekerja. Nabi kata apa? Nabi sebut dalam sebuah hadisnya tentang orang yang minta setekah ni. Dia kata apa? La ayya khudha ahadukum hablahu. Kalau seseorang di antara kamu waktu sedekah ni, dia ambil tali, cari ke beli ke, whatever lah. Cari tali, ambil tali, fayah tatiba ala zahrihi, dia masuk hutan, dia kumpul kayu api, dia ikat kayu api, dia galas kayu api, pergi ke galas, jual. Kalau sana kan ramai orang, perlukan kayu api sikit. Sampai sana dia jual, katakan, kayu api yang digalasnya itu. Apa kata Rasulullah? Khairul lahu min ayyas ala nas aqtahu ammana'ahu. Lebih baik daripada dia buka tangan dia minta sedekah dengan orang, duit tolong saya tak makan lagi 3 hari, tolonglah saya ada anak bini kat rumah. Lebih baik dia ambil kayu api dia jual, dia minta sedekah dengan orang, sama ada orang bagi ataupun tidak. Ini kerja ni, walaupun kerjanya sekarang cari kayu api. Itu jangan minta terima-terima ke apa ke, mak dispatch ke. Kerjanya, you kerja apa? I boleh bayar you setahun gaji. Oh, ego sombongnya dia dalam perempuan. Kita nampak kerja. Kerjanya adalah sunnah Nabi SAW. Itu Nabi suruh. Malah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat anak-anak muda dalam masjid tengah duduk berdoa, ya Rab, ya Rab, rezeki, rezeki, ya Rab, rezeki, rezeki. Kerjanya tu je. Siang hari, masuk masjid, sekumpulan anak muda ni, yang gagal-gagal, minta doa dengan Allah. Rezeki ya Allah, tuanlah rezeki ya Allah, tuanlah rezeki ya Allah. Umar bin Al-Khattab halau mereka dengan tongkat keluar dari masjid. Sambil menyatakan bahawa langit tidak menurunkan hujan emas maupun hujan perak. Dia tuju. Jadi anda ni, ikut sunnah Nabi dan ikut sunnah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang kita ni malas. Pernah siapa duduk melepak tuan-tuan berjalan? Bangsa mana melepak tuan-tuan? Saya balik ke Johor satu sini, subhanallah. Satu ketua anak muda naik motosikal. Bukan hanya division. Hak tak division pun. Kecil-kecil. Di selingan saya, dia buat spermen. Dia bagi tuan-tuan. Spermen. Subhanallah. Allah tengok muka, sah. Namanya lebih kurang asli, Husni. Lebih kurang lah namanya. Saya nak sebut kepada perempuan, siapa yang membawa banyak masalah dalam perempuan, dalam masyarakat kita, orang kita juga dalam perempuan. Sebab itu, tuan-tuan perempuan dalam mati Allah subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang kita ni malas, saya sebut, orang kita malas. Kadang-kadang kita ni bekerja malas kan? Malas lah ke ni? Malas. Malas hari Isnin kan? Malas, the laziest day in the world. Hari Isnin lah malas sekali.
Nak nak cuti ni minta Pak Bali, minta Pak Bakli, minta Pak Raya, lepas tu apa lagi dapat cuti. Tiga hari direct kan. Oh, Aisnil Pak malas, ya Allah, malas sangat tak tiga hari cuti. Kenapa malas? Ada orang tiap-tiap pagi malas. Subuh tu, menggeliat-geliat tu, 10 minit menggeliat. Kenapa tuan-tuan? Itu, saya dah baca buku tuan-tuan. Dia ada masalah dengan gangguan syaitan. Syaitan, ada syaitan. Kan Nabi sebut dalam sebuah hadis, siapa di antara kamu bangun tidur, tidak sebut nama Allah, tidak baca doa, kemudian dia tak ambil wudhu, kemudian dia tak sembahyang, ketiga-tiga ikatan yang syaitan ikat masa dia tidur tidak terlepas, menyebabkan dia malas. Kalau dia bangun tidur, baca doa, alhamdulillah, alladzi, apa amana? Masa kodah. Dia makan minum. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ila nusyur. Tercabut satu kata. Bila kita tidur, saya tak ikat kita tiga. Baca doa, satu kata terlepas. Kemudian kita jalan ke bilik air ambil ismayah. Bila habis ambil ismayah, terlepas ikatan kedua. Lepas ambil ismayah, kita semayah subuh. Terlepas ikatan ketiga. Kalau terlepas ikatan ketiga-tiga ini, kata Nabi, dia akan bangun pagi dalam keadaan nasyitun, cerkas. Bukan malas. Jadi doa tuan-tuan ya. Lepas bangun tidur, doa yang awal dulu, alhamdulillah ke, bismillah ke, mudah ambil udut. Kalau perlu mandi wajib, mandi wajib ya. Kemudian sembahyang. Tidak, kenapa tidak? Ada mandi sunat, ada mandi wajib. Nanti jelas kat saksi nanti ya. Sebab mandi wajib. Dia nak pakar mandi wajib ya. Dia tak sepau dulu tuan-tuan. Masa kat Pakistan. Jadi, saya tak berkata banyak lah ya. Sebab masa dah berak, sebab kita akan bagi juga. Hari ini insyaAllah kita akan tamatkan pukul 4 petang. Sanggup? Ha? Baik ya? Saya tak sanggup? Okey, terima kasih kat sini. Jumpa lagi lepas. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih kepada yang bagi Ustaz Fauzi atas ulasan pertama tadi mengenai konsep kerja. Rupanya kerja ni satu benda yang dikurang tinggi dalam Islam. Jadi persoalan kedua, kadang-kadang kita tak memahami signifikan kita bekerja. Apakah tempat aku bekerja ni tempat yang baik ke, tempat tak elok ke? Sengah-sengah orang, seronok lah dapat kerja dekat tabung haji. Tuan-tuan boleh pergi haji, seronok lah orang tu kerja dekat situ, kerja macam nampak tempat ibadah sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tak memahami apa kelebihan kita bekerja di tempat kita sekarang ni sedang berkhidmat, dan bagaimana untuk kita dapatkan manfaat terbaik dari sudut ibadah. Apa the kriteria-kriteria untuk kita nak jadikan kerja kita itu sebagai kerja yang ada manfaat, bukan sahaja di dunia dan juga yang lebih-lebih lagi untuk kita dapat di akhirat. Rahsianya kita minta daripada yang berbahagia Fadlatul Ustaz Haslin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'sir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Terima kasih kepada pengerusi Ustaz Haji Ahmad Husni dan Dato' Abdul Rahman, khususnya kepada ahli panel kita yang pertama yang membicarakan tentang apakah itu namanya ibadat dan sebagainya, itu Ustaz Fauzi bin Mustafa, dan khususnya kepada Syekh Abdul Aziz ya, yang bersama dengan kita, dan juga Cik Saudara Cik Afif ya, dan khususnya kepada Ketua
jabatan ke, sektor ke, tubuh lah apa pun, sebab tak pergi top 4. Dia nak bagi nyata. Terusnya, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sihat semua ke? Alhamdulillah ya. Jadi pada tengah hari ini ataupun kira petang, moga-moga semua ceria belaka lah. Sebab kita sekarang duduk sebagai salah seorang mujahidin dan mujahidah, sebagai pekerja-pekerja, pejuang-pejuang ya, dalam memperkasakan kehidupan kita ini. Hello. Hello. Boleh tengok? Boleh kuat sikit? Pernah bayar ke kuat? Kuat dalam. Kuat sikit tak payah. Sebab saya nak nyanyi ni kan tak sedap tak? Apa dia lupa kan? Yeah. Jadi macam Ustaz bercerita tadilah, ada jenis orang kepala otak Melayu ni ini. Dia rasa hak dakwah ni, ni lah muka-muka janggut, perut gendut, hak jenis tu lah, selalunya lah nampak pangan kita ni. Waimah yang tak terlibat ni, dia tu lah. Sebab tu kita ada gap. Gap kita, masjid ni tempat semayang je. Tiba-tiba Maxis datang buat program. Ya, yeah. Program ditajak oleh Maxis, forum perdana. Orang terkejut. Apa kaitan Maxis dengan forum ni? Sebab dari gap, benda dia asuh daripada zaman penjajah lagi. Macam mana Melayu, penjajah kata duduk di kampung, Cina duduk di pekan, India di estate, peladangan pergi dekat India, yang jaga kampung, orang Melayu, yang jaga pekan, orang Cina. Akhirnya, lepas 50 tahun mereka, baru orang Melayu perasan yang bandar-bandar di Malaysia ni, orang kapi kontrol belaka. Bukan saya dengki, tapi inilah sebab kita beriman dengan penjajahan. Akhirnya, bila nak kaya ni, ada pula ustaz tu pula dengan soban dia macam dengan bom trap, ya. Apa bom apa tu? Bom koi api tu. Oh, panjang belakang. Pakai jubah pun, tangan pun pendek sebelah. Sebab tu saya marah, bukan kategori dia. Oh, kita mestilah zuhud. Islam ngajar kita ni zuhud. Kita tak boleh hidup dunia belaka. Sebab hak dunia ni fana. Dunia ni boleh bawa kita sengsara. Oh, kita kena buat macam. Kita jawab korokmu. Sebab tu, ustaz-ustaz pula kalau lebih sikit. Ustaz sekarang ni bukan main ni canggih, pakai kereta. Sebab apa? Sebab kepala otak kita dah diset macam tu dah. Ha? Ini contoh. Tiba-tiba tengok naik kereta bosor, contohlah kereta tu, kereta berkenyat, apa tu? Kenyan, ha. Kenyan. Baca dia tulisan tu pun tak nak baca. Ikut dah banyak kali dah. Tengok Kenyan tu, memang ada minat tu tak. Dan tiba-tiba turun tu ustaz. Yang turun baca tu ustaz. Ha. Oh, dia ustaz. Dan perempuan lagi lah. Bulu kening dengan bibir. Sebab perempuan ni, perempuan Anissa yang ni, kasratul kalam Syekh Abdul Aziz Anissa, kasratul kalam. Popen. Abdul Aziz ni main mana orang tak ingat ke dia ni. Handsome orang dia. Orang tahu dah Abdul Aziz ni Jamil. Handsome. Tapi semang popen. 31, 37. Sebab perempuan mulut dia gitu. Orang kata, Ustaz lah. Lu kini tamu. Macam gambar kata sincang. Sebab apa? Sebab kepala otak kita disetkan, oh, jenis mewah ni bukan ustaz. Ya, betul dia cakap. Balik Kedah, kampung ulu konerang, tak boleh masuk lagi. Boh, saya orang belah sana. Dia kata, murid yang pos tak lah ni, boh hebat no. Kereta harga pakat 10 juta. Rumah 400 juta. Sebab dia nampak ustaz ni, ialah mesti naik kancil. Walaupun gemuk macam kajak. Ustaz ni mesti naik. Apa dua?